Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya. Pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengupload video hasil rekaman dari aplikasi Bandicam versi no daftar. Caranya adalah pada tampilan video yang ada di sini, video yang akan saya upload yang ini, video tes untuk upload, kemudian klik kanan pada mouse, buka folder, kemudian klik kanan rename, beri nama, sudah ada namanya, kemudian kita ke beranda channel YouTube kita di browser, kemudian pilih bagian kanan atas bagian upload video, klik buat, baru klik upload video, kemudian pilih file test tadi yang ini, klik, kemudian open, sementara proses. Saya beri nama di sini video test. Kemudian lihat ada beberapa bagian di atas, monetisasi, ingin video sampai akhir bagian terakhir baru bisa kita keluar. Jadi itu diproses supaya proses menguploadnya cepat. Sudah diupload di bagian bawah sudah 8%, jadi jangan keluar dulu sebelum sampai 100%. Kemudian ini kita bisa diisi deskripsinya. Ini deskripsi yang tampil, deskripsi dari beranda YouTube saya. Isi saja hai. Kemudian video test. Pilih tutorial, selesai. Coba kita lanjut berikutnya, lanjutkan saya dulu berikutnya, monetisasi, kita selesai. Kemudian klik saya berikutnya, ini proses monetisasi. Tidak satu di atas, kemudian kirim, sementara proses. Ini cepat-cepat dan lancar, jangan keluar dulu sebelum selesai proses ini. Sudah 26%, ranting tersimpang, klik berikutnya, sudah sampai pada bagian ini. Kemudian sebentar kita edit kembali, langsung saja berikutnya, sudah 26%, klik berikutnya, 21%, sebentar baru publik, nanti sudah videonya sudah mantap baru kita publik. Jadi sebelum dipublik di share semua dulu bagian-bagian daripada video ini, baru kita publish. Sudah kita simpang, sudah 31%, jadi jangan keluar dulu sebelum sampai 100%, karena kalau kita keluar makanya nanti berhenti, tidak berhasil diupload. Karena sudah dua kali saya mengupload, saya keluar sebelum sampai 100%, maka dia tidak bisa terupload sampai 100%. Akhirnya saya mengulang kembali menguploadnya, baru berhasil. Jadi kalau pada pertama kita mengupload dan tidak berhasil, silakan ulang kembali. Sudah saya klik simpan, sudah 38%. Ini tergantung dari jaring yang kita miliki, sudah 41%. Kita tunggu saja sampai selesai 100%. Jadi jangan ditutup dulu sebelum sampai 100%. Sekali lagi saya ulangi, kapan ditutup? Maka biasanya proses upload tidak berhasil. Apabila persen 25%, tunggu kawan sampai 100% supaya nanti langsung sukses. 45%, 49%. Ini sementara proses. Ini 52%. Jadi saya tidak tutup dulu karena pada upload yang telah lewat saya tutup dan tidak berhasil. Akhirnya saya ulangi lagi dengan cara begini, maka alhamdulillah berhasil pada video yang kedua yang saya upload tadi. Sudah 52%, 55%, 58%, 62%, 66%, 71%, 76%, sudah hampir 100%. 86% sudah hampir 100%, 2 menit lagi 89%. Jadi jangan kita ganggu, jangan kita keluar dulu pada browser ini. Sudah 93%, tinggal beberapa menit lagi, 2 menit lagi. 96%, tinggal 4% lagi baru berhasil kawan. Ya sudah 100%. Kemudian kita tutup, lihat konten. Kalau prosesnya sudah begini, tinggal beberapa saat lagi baru berhasil. Kemudian kita edit bagian dari video ini yang harus kita lengkapi, baru kita publik. Mudah-mudahan yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat buat saya dan buat kawan-kawan semua. Semua kekurangan dari video ini mohon dimaafkan. Di akhir video jangan lupa tekan subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.